Gak terasa sudah 4 hari jalankan aplikasi yang satu ini. Banyak rekan-rekan yang bertanya dan banyak rekan-rekan yang memberikan statementnya tentang aplikasi yang satu ini. Baik komen di konten video saya yang membahas tentang aplikasi yang satu ini, ataupun pada saat saya berbagi informasi secara offline, maksudnya kopdar dengan beberapa teman-teman saya. Apa aja informasinya, tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekan-rekan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Alpha Network. Ini kalau saya mau menyebutkan nama aplikasinya, harus mikir dulu, harus melihat dulu bro. Takutnya salah pengucapan. Sama-sama networknya, terus sama-sama mining kriptonya. Ya kadang-kadang saya mesti, kalau katanya orang Jawa itu kepelicuk, jenik. Ya salah pengucapan. Ya mohon maaf ya rekan-rekan, kalau misalnya dalam memberikan sharing tentang informasi apapun itu kepelicuk bicara, kepelicuk omongan nih dari wong Jawa ya. Nggak terasa ya, saya sudah jalan 4 hari ini ya, besok masuk ke 5 ya. Itu pun saya mesti kadang-kadang telat ngekliknya. Gimana mau nggak telat? Kadang-kadang awalnya itu saya ngekliknya itu harusnya itu per jam 8 malam ya. Per jam 8 malam. Sekarang ini bisa jadi per jam 3 pagi. Weh, kalau jam 3 pagi saya ketiduran ya bisa molor lagi ya. Nggak apa-apalah, dinikmati aja, gratisan aja ya. Nah ini saya mau berbagi pengalaman kepada rekan-rekan semua. Di saat saya nge-share kepada rekan-rekan saya, bukan yang lewat online ya, awalnya nge-share terus habis itu kopdar. Di saat kopdar itu kita ngomongin tentang aplikasi ini, mereka ada yang percaya, ada yang tidak ya. Ada yang percaya dan tidak, tanda kutip. Sama dengan kurang lebih saya pada saat menjelaskan BTCS mining ya. BTCS mining itu perjuangan bro ya. Yang bingung perjuangan BTCS mining pada saat itu, saya menjelaskan pada rekan-rekan saya, pada saat itu tidak booming. Belum booming, belum ada yang tahu. Taunya, kita ngomong terbuka aja ya, taunya mayoritas teman-teman saya taunya adalah Pi Network, Pi Network, Pi lagi itu yang tahu ya. Kalau BTCS mining belum belum ada yang tahu dan diketawain. Kalau CryptoTab rata-rata tahu pada saat itu. Ini saya ngomong apa adanya. Ini saya share pada rekan-rekan semua. Dan di saat mereka nggak percaya. Nah. Itu kan saya bulan September itu ya, kalau BTCS main. Di saat saya bulan Januarian, mulai bro, merapat bro. Diam-diam merapat, lihat status saya, lihat status WA saya, terus merapat, tiba-tiba daftar, tiba-tiba tanya. Bro, ini gimana bro? Apaan itu? Saya bilang, oh, awakmu daftar tak bro? Gitu ya. Ini bahasa Malangan. Kamu daftar tak? Iya. Ini gimana solusinya? Ini gini. Tanya tentang haskat, tentang gift card. Tanya-tanya ya. Katanya dia ditanyain sama referralnya. Diam-diam ya. Banyak loh yang daftar diam-diam BTCS itu. Banyak sampai sekarang ada tuh. Ada. Ya. Nah, biar tidak ngelantur lagi. Ini ke aplikasi ini. Di saat saya nge-share tentang aplikasi Alpha Network. Ini kok aneh ya, dapatnya kok gampang banget ya. Memang iya ya, dibandingkan BTCS mining, BTCS mining susah loh dapatnya itu ya. Dapatnya susah banget BTCS mining, apalagi kalau kita mau jalan sendirian solo, susah ya. Harus sabar ya, sabar untuk mendapatkan koinnya. Ini menurut dia, menurut rekan-rekan kok gampang banget ya. Ini
beneran apa enggak ini ya, gitu. Nah, kemarin di konten video saya juga ada yang tanya, "Bang, ini dapatnya kok gampang banget, Bang ya? Main game dapat koin mudah banget ya. Ini beneran apa enggak aplikasinya, Bang?" Saya jawabnya apa adanya. Ya, kita semua ini tidak ada yang tahu aplikasinya beneran apa enggak. Aplikasinya terbukti membayar apa enggak. Karena macam-macam aplikasi itu karakternya beda-beda loh. Asli beda-beda. Ya, kalau ini dari iklan dapat tambahan koin, dari game dapat tambahan koin, ya. Kalau BTCS Mining tidak pakai game, ya, tidak pakai game, ya, tidak pakai iklan, justru dapat Bitcoin kalau Anda mau promo. Kita dikasih malah. Nah, ya, Bitcoin langsung bisa dicairkan. Itu ya. Kalau ini memang yang saya tahu, kalau kita mau dapat koin tambahan loh ya. Dapat koin tambahan, kalau tidak mau ya nggak apa-apa, biarin aja mining per 24 jam. Kalau kepingin dapat koin tambahan, berarti kita harus nonton iklan dan main game. Ya, itu sama-sama akan dapat koin tambahannya. Kalau rekan-rekan banyak yang bilang main game itu gampang di sini, kalau saya bilangnya susah. Kenapa kok begitu, Bang? Iya, susah. Susah apanya, Bang? Susah waktunya. Ya, saya 4 hari loh, ini baru hari ini dapat 50 ya. Kenapa? Ya karena nggak ada waktu, Bro. Nggak mungkin lah di jalan saya mau main game. Ya, saya nemuin orang itu nggak mungkin lah main game. Saya apa ya, pas ngobrol sama orang nggak mungkin lah main game. Termasuk ya, nonton iklannya, Bro. Nonton iklannya kalau sempet, kalau pas nggak ada orang, ya pas nggak ketemu sama orang, pas sendirian bisa. Tapi kalau pas lagi nyetir nggak mungkin juga, pas di jalan nggak mungkin juga. Jadi sama-sama susahnya. Jadi semua susah atau gampangnya itu relatif sih, relatif ya. Ada yang mainnya gampang, tapi waktunya yang susah. Ada yang gampang banget, tapi gamenya yang susah. Ya, waktunya gampang banget, kapan aja siap. Tapi gamenya yang susah, nggak dapat koin. Jadi itulah tadi ya, beda-beda orang, beda pemahaman. Tapi yang jelas, saya jawab hari ini pertanyaan rekan-rekan, kalau aplikasi ini terbukti membayar atau tidaknya, kita sama-sama tidak tahu. Ya, ini dapatnya lebih besar dari BTCS Mining, tapi kan kita nggak tahu nilainya ini berapa. Ya, BTCS Mining nilainya berapa? Mungkin lebih besar, mungkin lebih kecil ya, value-nya ya, wehe gitu ya. Kalau koinnya misalnya di BTCS Mining, satu koin itu berapa? Misalnya ke depan loh ya, kita sama-sama ke depan. Anggap aja ini proyeknya Alpha Network sama BTCS Mining sama-sama sukses ya. Satu koinnya BTCS Mining berapa? Satu koinnya Alpha Network berapa? Harganya bisa beda, Bro. Kayak gitu ya. Dan pasti beda ya. Punya nilai sendiri-sendiri ya. Jadi kalau saya rekan-rekan, Anda tanya sama saya, jawaban saya tidak tahu ya, apakah aplikasi ini terbukti membayar apa enggak. Sama ada rekan-rekan tanya yang aplikasi lain juga gitu ya. Tidak tahu ya, tidak tahu. Nanti kita sama-sama yang pengguna aplikasi Alpha Network sama-sama membuktikan bahwa pada saatnya nanti kalau sudah sampai ini ya, ini kita lihat ya, 500 juta koin sudah terpasok semua. Ini kan ini 4 hari saya 3 harian sudah kurang 1 jutaan ya. Mantap. Tempo hari pada saat saya hari kedua daftar itu 192 juta ya. Sekarang sudah 191 juta. Mantap ya. Ini kalau sudah habis gimana dengan koin yang sudah kita dapat masing-masing? Ada nilainya tidak ya? Oke ya, listing di mana saya nggak tahu. Terus ini prosesnya gimana? Bla bla bla, beli ya, kita lihat nanti ya. Yang jelas kalau saya lo ya, saya tugasnya sekarang ini ya cuman mining. Terus saya berusaha untuk mendapatkan sisa ya, sekali lagi ya, sisa koin. Kenapa kok sisa, Bang? Karena yang lain sudah pada dapat banyak semua, ada yang 16.000, ada yang pokoknya puluhan ribu, jos ya pokoknya ya. Ada yang sampai berapa puluh ribu itu ya. Saya kan masih baru 4 hari ya. Dan sekarang ya alhamdulillah lah ya. Hari keempat ini kebagian 3.600 ya. Ini ya, saya tunjukkan hari keempat nih. Kita tunjukkan dompetnya ini ya. Nah, kita tarik ke atas. Loh, hari keempat. Nah, besok saya akan coba praktek ngaitkan dompetnya ya. Ngaitkan dompetnya. Karena besok sudah hari kelima. Gitu ya rekan-rekan. Mudah-mudahan gak ada halangan ya. Oke ya, itu rekan-rekan. Ini sekarang kita lihat ini 3.600 lah ya. Kita sekarang coba transfer dari game. Nah, dari game itu ke sini. Bisa apa enggak ya? Walaupun ini
belum 5 hari ya. Ada kaitannya apa enggak 5 hari dengan game itu tadi ya. Untuk gamenya sendiri kan, untuk pencapaian gamenya sendiri, kalau sudah mendapatkan 50 koin baru bisa ditransfer. Nah, hari ini saya sudah mendapatkan 50 koin. Susah banget, bro. Kelihatannya saya sudah nggak main game lagi deh. Main ini aja per 24 jam sekali saya klik. Nanti kalau sempat saya nonton iklan gitu aja deh. Ya, saya apa adanya aja. Jadi daripada saya main game-gamean, nggak ada waktu, justru nggak dapat-dapat. Ini saya mau berhenti kemarin sayang-sayang. Soalnya kenapa? Soalnya nggak sampai 50 lah. Sekarang sudah mencapai 50. Kita intip ya di sini ya. Nah ini ya. Nah ini sudah sampai 52. Nah ini akan saya transfer. Setelah saya transfer kelihatannya saya tidak main game lagi deh. Sudah, ini kapan-kapan aja. Kalau pas nyantai mungkin akan saya download lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, biar tidak terlalu berat di handphone saya bisa download aplikasi yang lain atau gimana ya. Bersih-bersih HP. Karena handphone saya sudah ada tanda-tanda ngibarkan bendera putih, bro. Oke ya, kita coba di sini tadi 3600. Kalau ditambah 52 berarti 3600 berapa ya? Tadi 3660 ya. Sekarang tambah 52 berarti 3700-an lah. 3700-an ya. Oke ya, kita klik di sini, kita klik transfer, apakah bisa? Bismillah. Nah, sukses langsung ini ya, langsung sukses. Ya, nggak pakai lama tulisannya langsung sukses. Kita lihat aja, klik OK. Nah, sudah nol ya. Sekarang kita lihat di aplikasi Alpha Network-nya. Nah, laporannya sukses di sini belum bertambah. Ya, kita tes aja ya. Jadi rekan-rekan biar tahu aja masih belum bertambah. Coba kita lihat yang di sini ya. Ada di sini, ada tulisannya apa di sini? Ini ya, nggak ada tambahan apa-apa lagi ya. Kita lihat aja nanti ya. Apakah ini ternyata besoknya masuk di dompet yang di sini? Kita sama-sama nggak tahu. Dan ini masih 4 hari. Kita cek aja besok. Jadi dibikin nyantai. Nah itu sekaligus apa ya? Ya dibikin nyantai. Yang jelas ini belum masuk. Kalau masuk nanti akan saya kabarkan. Atau mungkin ini nunggu berapa waktu lagi? Saya juga nggak tahu. Ya. Jadi intinya saya langsung praktekkan itu. Intinya di game tersebut, kalau ataupun nanti itu masuk di sini atau apalagi ya, apalagi tidak masuk di sini, itu gamenya untuk saat ini ya nggak saya mainkan. Walaupun masuk, mungkin kalau rekan-rekan nanti main terus ya silakan. Itu karena salah satu apa ya cara untuk menghasilkan koin tambahan Alpha Network. Apakah rekan-rekan sering mengalami hal seperti ini? Nah, ya, rekan-rekan mesti bilangnya, nggak bisa login, bang. Ya, kenapa saya nggak bisa login, bang? Wah, ini aplikasinya sudah nggak bisa login lagi, bang. Ya, macam-macam ya, kurang lebih intinya sudah nggak bisa masuk di aplikasinya. Padahal sebenarnya aplikasinya ya baik-baik saja. Bisa jadi ini mungkin karena jaringan internet atau mungkin kelamaan nggak dibuka. Ya, kelamaan kita nggak masuk di aplikasinya. Jadi seperti ini. Terus solusinya bagaimana, bang? Ini asli loh ini ya. Ini saya lagi loading nih ya. Loading berkepanjangan. Solusinya gimana? Nah, ada solusinya, bro. Biar tidak begini terus, nanti Anda bisa praktek ya. Di handphone Anda kan ada apa ya? Ada back ya. Ada back kembali ya. Kalau lihat di bawah ini kan, di sini ada back, di sini ada apa ya? Pencetan home ya. Ini kan Android ya. Nah, kita klik yang back ya, yang tanda panah ke kiri itu ya. Biasanya logonya begini. Nah, ini kan gini ya. Saya gambarkan aja karena ini di bawah sendiri nggak kelihatan ya. Ini kan biasanya ada back ini ya di handphone kita yang paling bawah itu. Terus ada ini apa ini ya? Home. Ini ada home, biasanya kalau bahasa saya keluar paksa. Terus ini ada garis tiga gini kan. Ada garis tiga gini atau garis tiga gini, sama aja ya. Nah, Anda klik yang ini rekan-rekan. Anda klik yang ini dua kali ya. Coba saya klik sekali munculnya apa? Ini kalau kita klik sekali di sini ya, munculnya apa? Tulisan apa? Anda lihat di sini ya, nanti akan muncul tulisan. Nah, ini coba. Nah, ini kan press back again. Jadi kalau diklik dua kali baru bisa. Tapi kalau diklik cuma sekali, dia akan muncul gitu lagi. Nah, coba ya sekarang kita klik dua kali. Itu langsung ke menu utama. Coba Anda langsung praktek ya. Bismillah. Tik tik. Nah, langsung ke menu utama rekan-rekan. Jadi solusinya semudah itu ya. Ini pertanyaan rekan-rekan yang katanya nggak bisa login-login. Ya itu ya, jangan diklik home. Jangan diklik keluar paksa. Tapi klik back dua kali. Maka akan kembali ke aplikasi Anda masing-masing.
Oke ya. Kita rekan-rekan, ini sharing saya untuk hari ini. Sambil kita tunggu ini ya, besok akan saya coba untuk ngaitkan walletnya. Terus kita lihat di sini masuk apa enggak. Yang dari gamenya itu kalau masuk ya saya akan informasikan, kalau nggak masuk ya akan saya informasikan. Nah, bagi Anda yang belum daftar, ya, dan kepingin daftar, ini Anda lihat di sini ya, sekali lagi Anda lihat ya, ini tinggal 191 juta bro. Nah, kalau Anda kepingin berminat untuk mendapatkan sisa-sisanya ini, silakan daftar, ya silakan daftar. Proyek ini sudah hampir setahunan ya, cuman saya baru download 4 hari ya. Kalau rekan-rekan pengin daftar ya silakan daftar. Kalau rekan-rekan memang tidak pengin daftar ya nggak usah daftar. Yang jelas prinsip saya, kalau ragu-ragu silakan balik kanan. Ya gitu ya, bikin nyantai ya. Kalau yakin silakan lanjut, kalau ragu-ragu balik kanan. Karena itu akan mengenakan hati kita, mengenakan perasaan kita. Apapun ya, kalau yang kita jalankan itu dengan hati gembira, hati senang ya, dengan segala resikonya ya. Resikonya ya sukses atau tidak, tapi enaknya di sini tidak merugikan kita. Kita ruginya cuman ya ngeklik-ngeklik, rugi waktu yang pertama. Yang kedua, rugi paket internet. Ini kalau rekan-rekan ngomong ya. Kalau saya merasa tidak rugi, serius. Karena apa? Mau gabung di aplikasi Alpha Network atau aplikasi yang lainnya, ataupun tidak gabung di aplikasi-aplikasi tersebut termasuk Alpha Network, paket data itu tetap bro. Saya sebulan tetap, tidak tambah, tidak kurang ya. Terus wifi yang di rumah saya juga tetap nggak tambah, nggak berkurang. Terus apa yang dirugikan? Nggak ada yang dirugikan. Kalau sempat ya diklik, kalau nggak sempat ya ya sudah, ya nggak ribet. Kalau sukses, kan mengenakan kita. Kalau tidak sukses, ya tidak merugikan kita. Gitu aja ya. Termasuk BTCS mining gitu. Enak itu. Nah, itu Bitcoin-nya bisa dicairkan. Belum lagi nanti BTCS-nya. Wow, wow, wow. Jos itu ya. CryptoTab itu nyantai-nyantai tapi menghasilkan terus ya. Menghasilkan terus CryptoTab itu ya. Bitcoin ya. Sama dengan BTCS saat ini menghasilkan Bitcoin. Ya, selain menunggu BTCS-nya mainnet gitu bro ya. Kalau ini ya kita nunggu aja, ini sudah mainnet tapi belum listing ya. Belum listing ini ya. Kalau menurut saya belum listing ya, kita lihat aja nanti ini prosesnya gimana, bisa dijual belikan itu mulai kapan kayak gitu ya. Tapi yang jelas ini kalau sudah bisa saling ngirim, sebenarnya ini ngomong kasarannya ini bisa jual beli di bawah tangan ini ya. Kasarannya gitu ya, Anda ngirim ke saya, nanti saya bayar 1000 per koin itu bisa ya, karena bisa ngirim kelihatannya. Dasnet kemarin rekan-rekan pengalamannya gitu. Nah ini saya tidak bisa ngomong banyak karena saya masih belum 5 hari, sehingga saya tidak bisa tahu ini menunya apa aja di sini ya. Gitu ya rekan-rekan. Nah, bagi Anda yang ingin daftar, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.